وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. وإخواني في الدين أعزكم الله فدرات السليم الذي يليكن على الله سبحانه وتعالى. Pada pembahasan kita yang telah lalu, kita telah menyinggung atau kita telah membahas dari pengajian yang ada ini tentang apakah disebutkan kebaikan terhadap orang-orang yang ditakdir atau hanyakah disebutkan kejelekannya saja, tidak disebutkan kebaikannya sama sekali. Dan kita ketahui apa yang datang daripada jawaban, bahwasanya dari manhaj ahli sunnah wal jamaah, mereka terhadap kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh ahli ahwa wa ahli bid'ah, mereka menyebutkan kesalahan yang ada dengan tidak menyebutkan kebaikan mereka, tahdhiran lil ummah, sebagai peringatan terhadap ummah akan perbuatan mereka yang mereka lakukan dari perbuatan kesalahan dan yang mereka lakukan dari perbuatan kebatilan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentunya ini adalah dari bab an-nasihat. Bab nasihat yang tujuannya nasihat ini adalah untuk memperbaiki manusia agar tidak terjatuh di dalam kebatilan dan memperbaiki orang yang melakukan perbuatan salah dan perbuatan yang menyimpang ini agar kembali segera rujuk daripada kesalahan-kesalahan yang ada, rujuk untuk kembali kepada kebenaran. Dengan demikian nantinya ketika mereka rujuk, ketika mereka telah kembali, akan dibiarkan keadaannya, tidak dibicarakan lagi keadaannya, dan akan dikatakan kepada umat ini bahwasanya dia telah rujuk. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, menyambung pembahasan kita yang telah lalu itu, kita melihat apa yang datang daripada catatan atau apa yang datang daripada ta'lim oleh mu'allif. Fi dhikri mahasin al-mubtadi' taqrir bin nas wa in dzakarta masai'ahu li'annahum lan yanburu ila al-masai' ma dumta annaka asmaita 'alayhi khaira wa lam yakun min manhaj as-salaf as-sana' 'ala ahli al-bid'ah fi an-nafs. Tentang penyebutan kebaikan yang ada pada seorang mubtadi' atau orang-orang yang melakukan bid'ah, maka penyebutan kebaikan yang datang terhadap mereka itu takrir bin nas, memberikan tipu daya dan akan menipu manusia, di mana kalau engkau sebutkan kejelekannya, lantas engkau sebutkan pula kebaikannya, li'annahum la yanzuru ila al-masawi', mereka akhirnya tidak akan melihat kepada kejelekan yang kau sebutkan. Kenapa? Madzumta annaka asmaita 'alaihi khaira, selama engkau menyebut-nyebut mereka dengan kebaikan. Seperti apa yang dikatakan dari perkataan, dia ini menyimpang daripada jalan yang benar, dia ini adalah seorang yang melakukan perbuatan hawa nafsu, misalnya. Tentang kau katakan, tapi dia juga sholat, dia juga puasa, dia menyambung hubungan tali silaturahim, lantas dia orang yang berakhlaknya. Apa yang kau sebutkan daripada kejelekan hilang dengan penyebutan kebaikan yang datang setelah. Sehingga dengan
Dengan demikian diketahuilah oleh kita semua bahwa penyebutan kebaikan yang ada akan menutupi penyebutan kejelekan yang sebelumnya disebutkan. Ataupun dengan penyebutan kebaikan yang ada akan menghabiskan penyebutan kejelekan, menghapuskan penyebutan kejelekan yang ada yang dia lakukan atau yang ada yang dia kerjakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan ini bukanlah daripada manhaj salaf. Walam yakun min manhaj salaf as-sana' ala ahli bid'ah fitnah. Dan tidak didapati daripada manhaj salaf dan bukan daripada manhaj salaf memuji terhadap orang yang masuk kepada bid'ah, atau bukan daripada manhaj salaf kemudian terhadap ahli bid'ah, ahli ahwa'i, ahli ihya', bukan daripada manhaj salaf. Dan orang-orang menyatakan bahwasanya ini adalah dari manhaj salaf dengan memuji ataupun ketika disebutkan kejelekan diperagakan padanya pujian, mereka mengatakan ini dari manhaj salaf, perlu mendatangkan kepada kita na'am apa dari perkataan as-salaf tentang masalah ini, atau perlu mendatangkan contoh kepada kita daripada perkataan salaf. Bahkan sudah kita kedepankan, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saja tidak menyebutkan dalam maqam penerangan bahwasanya ini adalah ahlul kufra, ahlul musyrik, ahlul ilhad. Dalam penyebutan demikian tidak menyebutkan kebaikan. Sebagaimana penyebutan na'am Allah tabbat yada Abu Lahab, atau tabbat yada Abu Lahab. Na'am, celakalah Abu Lahab dengan perbuatannya dan amalannya. Dalam keadaan sudah kita sebutkan dalam majelis yang terdahulu, Abu Lahab kita dapati orang yang baik. Apa itu? Memberikan minuman dan makanan kepada orang-orang datang menunaikan ibadah, ibadah haji pada waktu yang kedua. Tapi tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala demikian keberadaannya. Manhaj yang Allah ajarkan kepada kita demikian, maka demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak maqam dinyatakan dengan perkataan na'am, tidak disebutkan kebaikan. Dan contoh yang paling bagus mungkin kita ambil ketika Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu melakukan satu jenis daripada kesalahan yang kita ketahui bagaimana keberadaan Mu'adz sahabat jami. Kita tahu bagaimana keberadaan Mu'adz. Kita katakan alladhi a'lamu fil halal wal haram dalam ummah ini Mu'adz ibn Jabal, dari kalangan ulama as-sahabah. Naam. Ya subhanallah. Rasul tidak mengatakan waktu mengatakan atasan anta ya Mu'adz lakinnaka anta tusalli walakinnaka anta ashabi walakinnaka anta walakinnal anta dan seterusnya. Naam. Tidak dikatakan dengan pujian, tapi Rasul mengatakan anta ya Mu'adz, apakah engkau membuat fitnah ya Mu'adz dengan perbuatanmu ini? Tidak disebutkan pada nisbah. Ini manhaj yang ada dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tentunya saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, daripada manhaj as-salafus salaf demikian pula kita dapati daripada as-salaf di dalam memberikan tahdir, di dalam memberikan peringatan kepada ummah, kepada bulan wa alam dari ahlul bidah wa ahlul ahwa. Mereka tidak kita dapati menyebutkan atau menyebutkan terhadap ahlul bidah wa ahwa khairan kebaikan yang ada, wallahu ta'ala a'lam. Namun yang kita dapati mereka menyebutkan dengan sebutan tahlir, peringatan kepada umat, menyebutkan kesalahan-kesalahan yang terjadi, menyebutkan insyafat, wallahu ta'ala a'lam bisawab, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada Imam Ahmad. Demikianlah kita dapat Imam Ahmad. Lam yakni ala Husain al-Qarabisi indana bayyana halahu wa qala anhu mubtada bal hadara minhu wa min mujalasatihi wa qad hadara tahdiran syadidan
min mujalasati al muhasibi. Demikian pula kita dapati Imam Ahmad, atau demikianlah kita dapati Imam Ahmad rahimahullah, beliau tidak memuji, tidak menyebutkan pujian sama sekali kepada Al-Husain Al-Qarabisi. Tidak ada pujian padanya ketika beliau menyebutkan tentang keberadaan Al-Husain Al-Qarabisi. Bahkan beliau hanya berkata, beliau hanya mengatakan, siapa itu Husain Al-Qarabisi? Beliau hanya mengatakan, mustadi, intahal amr. Dia itu adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang harus jauh. Tidak disebutkan demikian dan demikian, tapi hanya disebutkan kesalahan dan penyimpangan yang ada. Nah, lantas kita dapati juga beliau, Azhar al-Minhu, beliau memperingatkan umat terhadap Al-Husain Al-Qarabisi. Beliau memperingati umat daripada bermajlis dengan Husain Al-Qarabisi. Beliau mentahdir dengan tahdir, memberi peringatan dengan peringatan yang amat sangat dari bermajlis dari atau bermajlis dengan Al-Muhasibi. Nah, wahada Abu Zur'ah rahimahullah. Demikian pula kita dapati Abu Zur'ah rahimahullah menyebutkan tentang Al-Harith Al-Muhasibi dan kitab-kitabnya wa kutubah atau ku'ila anil Harith Al-Muhasibi wa kutubah. Ditanyakan kepada beliau tentang Harith Al-Muhasibi dan kitab-kitabnya, maka beliau berkata kepada orang yang bertanya, iyaka wa hadil kutub, hadil kutub bida'in wa bolalat alaika bil atas. Hati-hati kalian dengan kitab ini, karena kitab ini adalah kitab-kitab yang sesat, kitab bid'ah. Maka berpeganglah kalian terhadap asar baik Al-Harith Al-Qarabisi atau baik Al-Harith Al-Muhasibi ataupun Husain Al-Qarabisi yang disebutkan oleh Imam Ahmad ataupun Imam Abu Zur'ah. Tidak ada sama sekali padanya penyebutan kebaikan dalam keadaan keberadaan Al-Muhasibi dan Qarabisi. Orang mengetahuinya dengan ilmu yang ada padanya. Orang mengetahuinya dengan zuhud yang ada padanya. Tapi Imam Ahmad tidak menyebutkan kebaikan itu sama sekali. Bahkan yang disebutkan tentang kesalahan waqa, kesalahan yang terjadi dari Husain dan kesalahan yang terjadi daripada Al-Had. Nah, wala yakhfa 'alaika hadzal qari anna al-qarabisi wal muhasibi min dhuhur al-ilmi wa lahum rudud ala ahli al-bid'i walakin al-awwal faqat fi qawli al-lafzi fi al-Qur'an wal akhar faqat fi shay'in min al-kalam wa rudda ala ahli al-kalam bil kalam wa lam yurda bis sunnah. Dan tidak tersembunyikan bagi kita semua saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perkara Qarabisi dan perkara Al-Muhasibi yang dinyatakan di sini menunggu orang-orang yang memiliki ilmu dari orang-orang yang luas ilmunya dan lapang ilmunya. Tidak tersembunyi bagi kita. Dia atau mereka ini mempunyai rujuk dan tahan kepada ahlul bidah. Nah, akan tetapi yang pertama, yakni Al-Qarabisi tenggelam dan jatuh di dalam pernyataan na'am lafzul Qur'an makhluk, pelafazan terhadap Al-Qur'an itu makhluk, dan yang lainnya jatuh di dalam permasalahan ilmul kalam. Dia membantah ahlul kalam dengan ilmu kalam, tidak membantahnya dengan as-sunnah. Ini yang ada pada mereka. Dan pekerjaan mereka ini daripada perbuatan yang menyimpang, infak, berpaling daripada jalan Allah dan Rasulnya. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan mereka itu mubtadi' dan
Abu Durda mengatakan, jauhi kitab-kitab mereka yang berisikan padanya kitab-kitab mereka yang jauhi. Karena apa yang kau dapat di kitab mereka, di dalamnya ad-dhalalah, kesesatan dan mengatung, memanggil kepada perbuatan bid'ah. Tidak disebutkan Husain al-Qarawi itu baik, salat, ulama, daripada kalangan alim dan ulama, orang yang mempunyai ruhut terhadap ahlul bid'ah. Nah, disebutkan hanyalah semata-mata penjelasan yang dilakukan oleh al-Qarawi dan Husain al-Harith dan al-Husain atau al-Qarawi ataupun al-Muhafidhi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian manhaj yang ada. Demikian manhaj yang ada daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan inilah poin yang penting. Hadihi aham nukta al-faraha alaihi Imam Ahmad. Inilah poin yang penting yang kita dapat Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya tentunya dari kalangan salaf dan terkhususkan Imam Ahmad, poin penting terhadap mentahdir mereka al-muhasib dan al-qarabisi. Nah, tidak didapati daripada salaf menyebutkan kebaikan ahlul bidah di dalam tahdir. Tidak didapati. Mungkin mereka mengatakan kepada kita, hai ahlul sunnah, tidakkah kalian melihat apa yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam Asyar A'lam An-Nubala yang mengatakan bahwasanya fulan ini imam namun terjatuh dalam masalah ini, dia terjatuh di dalam kesalahan dan yang seterusnya dan yang seterusnya. Nah, bukankah ini sebagai dalil bahwa kamu mendapat dari kalangan salaf seperti Imam Al-Zahabi di dalam Syiar A'lam Nubala menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka pula. Demikian kita katakan, wahai orang-orang yang bodoh, tidakkah kalian tahu bahwa Imam Az-Zahabi itu menulis Syiar A'lam Nubala yang artinya kitab sejarah orang-orang yang dikenal? Dan namanya penulisan sejarah. Orang menulis sejarah, tidak mungkin dikatakan dia itu penjahat, dia itu pencuri, dia itu perampok. Ya ini sejarahnya tidak lengkap berarti. Lahirnya kapan, matinya kapan, tidak lengkap. Karena salah ada ditulis, dia itu perampok, dia itu pencuri, dia itu penjahat. Orang menulis sejarahnya memang, betul sejarahnya. Penjahat tanpa aja. Pada saat lahir tanggal sekian, mati tanggal sekian, saya lakukan pada hari ini demikian. Ini kan kitab sejarah. Ya kalau kitab sejarah dituliskan demikian saja, orang yang sejarah tidak pantas untuk menulis sejarah. Beda halnya ya wahai orang-orang yang tidak mengerti dan orang-orang yang bodoh. Kalau yang ditulis kita adalah kitab tentang takdir, tentang nasib, perhitungan, maka aku dapat kitab mereka seperti al-mawdu'ah. Atau engkau dapati seperti kitab Al-Masrukin. Engkau dapati seperti kitab Al-Jamil Fidu'ada. Dan yang lainnya menerangkan tentang orang-orang itu tanpa menyebutkan kebaikan badan. Fulan Tadjab, Fulan Dajjal, Fulan Wabah, Fulan Syarif, Fulan Masruk, Fulan Munkar. Nah, lala di hadis itu ditahui dan seterusnya dan seterusnya tidak ada penulisan kebaikan. Ini kitab-kitab mereka. Boleh kalian lihat kitab-kitabnya mereka para ulama. Nah, seperti kitab Al-Imam An-Nasa'i, kitab Al-Imam Al-Bukhari, kitab Imam Al-Imam Az-Zahabi Nasr, Imam Zahabi juga menulis di dalam Zahabi Istidari dan yang lainnya dan yang lainnya. Nah, kalian akan mendapatkan perkataan yang hanya memberikan peringatan kepada umat tentang kesalahan. Ini pun kita sejarah. Seperti yang ditulis oleh Al-Imam Zahabi. Ini menunjukkan Imam Zahabi orang yang adil di dalam menulis sejarah. Sekian demikian, lahirnya tanggal sekian, wafatnya tanggal sekian. Nah, dia melakukan pada hari demikian.
dan dia menyimpang pada hari kemudian, sama orang yang menuju jalan. Lantas kenapa engkau menjadikan dalil? Engkau menjadikan dalil ini, kita minta dalil pertama dari Allah dan Rasulnya. Adakah dalil yang disitimu atau daripada manhaj as-salafus shalih? Wahai hat, baik, jauh, jauh daripada apa yang kita dapatkan, tidak ada di sisi mereka dari ini. Sedikit pun, pernah, berperambat, nah, tidak dapat dijadikan. Maka penyebutan, takdir kepada ahlul bidai wal awa, takdir kepada ahlul bidai wal awa, penyebutannya dengan kejelekan kemarin. Tidak ada penyebutan kebaikan, dan ini dari sikap adil dan infak. Ini dari sikap adil dan infak. Tidak ada di sisi kalian, ya ahlal bidai wal ahlal ahwa. Wahid. Apa yang dikatakan, at-ta'adzab, izdiya, tidak ada di sisi kalian. Dan tidak ada di sisi kalian penyebutan kebaikan dalam masalah takdir. Walau haram, tidak ada kemuliaan terhadap kalian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, kita juga lihat dari apa yang dikatakan oleh Muhammad di sini. Hadhihi kutubu syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah. Akbar Burhan di adami hizmi ma'asim al-mubtadi'ah. Hina tatarahum bidat'atihim. Au bidat'ihim. Faya mari'a bil-rudud wal-naf. Fakat radda ala ahli al-mantik wal-kalam. ورد على الجهميه والمعتزله والاشاعره ولم نجده ذكر شيئا من محاسنهم وان فقد اشخاصا بعينهم كرده على الاقنام والبكر وغيرهم ولم يثني عليهم ولا يشك احد ان هؤلاء لا يخلون من المحاسن ولكن لا يلزم ذكر المحاسن في النفس فتأمل قال رافع ابن أشراف رحمه الله من عقوبة الفاسق المبتدئ ألا تذكر محاسنهم نعم demikian pula kita dapati daripada kitab-kitab Syaikhul Islam Ibn Taimiyah sebagai Burhan yang paling besar, petunjuk dan penerangan yang paling besar di dalam tidak ada penyebutan kebaikan terhadap ahlul bidah. Ketika Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membantah dan menyebutkan mereka ahlul bidah dengan bid'ah mereka, kepada kami kitab-kitab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Mari abil rujud terpenuhi dengan apa? Bantahan demi bantahan dan kritikan demi kritikan kepada ahli bidah wal ahwa. Fakat radda ala ahli mantik wal kalam dan sungguh Syaikhul Islam misalnya telah membantah ahli mantik dan ahli kalam wa radda ala jahmiyah dan juga membantah kepada jahmiyah dan mu'tazilah dan asyairah. Kita tidak dapati terhadap diri beliau penyebutan sedikit pun akan kebaikan-kebaikan mereka ahli bidah. Bahkan beliau mengkritik orang per orang di antaranya al-aqnai, di antaranya al-bakri, na'am. Dan yang selain daripada mereka tidak disebutkan pujian sedikit pun terhadap mereka dari kebaikan-kebaikan mereka. Dan tentunya kita semuanya tidak ragu. Tentunya semua kita tidak tersamarkan. Mereka itu yang dikatakan dan yang disebutkan dan ditahdir oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada juga padanya kebaikan. Ada juga padanya kebaikan. Bahkan mungkin kita akan katakan, kalau kita mau jujur-jujur saja, orang kafir masih ada kebaikan kalau kita mau jujur-jujur. Nah, bahkan syaitan ada kebaikannya ya kan? Ketika mengajarkan kepada Abu Hurairah apa? Daripada suratul atau ayatul kursi. Baikkan syaitan. Apakah kita mengatakan laknatullah iblis, tapi iblis baikkan mengajarkan Abu Hurairah apa? Naam ayatul Al-Kursi. Naam. Ini iblis.
atau setan. Tidak ada yang lebih baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Berkata, Ar-Rafi ibnu Ashraf atau Rafi ibnu Ashraf, rahimahullah. Sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Ilal Asyri. Iqra. Balasan yang pantas yang diberikan kepada al-fasiq mubtadi. Fasiq mubtadi, balasan yang pantas diberikan kepadanya tidak disebutkan kepadanya mahasis. Tidak disebutkan kepadanya kebaikan-kebaikannya. Jadi biarkan disebutkan kejelekannya, tidak disebutkan kebaikannya. Sehingga tidak ada dosa bagi seseorang yang menyebutkan kesalahan-kesalahan ahlul bid'ah wal ahwa, menyebutkan penyimpangan-penyimpangan mereka dengan tanpa menyebutkan kebaikannya. Ini dan para manhaj ahli sunnah wal jamaah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita masuk ke dalam soal yang baru. Jama'at Tajdid ala Kabir Misal. Jama'at Tajdid ala Kabir Misal yakulun. Nahnu nuridu an nusir. O an nasir. Ala manhaji ahli sunnah wa jama'at. Walakin ba'duhum qad yukhti fayakul. O yukhti. Fayakuluna kaifat. تحكمون علينا وتحذرون منا. جماعة تبليغ sebagai permisalan, جماعة تبليغ sebagai permisalan, mereka berkata, kami adalah orang-orang yang ingin berjalan di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, dan momen yang seperti ini dari جماعة تبليغ sering. Nah, ketika dia memanggil kita untuk berjaulah, berjalan-jalan, karena makna jaulah, jalan-jalan, atau memanggil kita untuk huruf, nah, keluar rumah, karena makna huruf keluar rumah, nah, atau dengan bahasa mereka, kita katakan kepadanya, ya aku, ahdan, kita mencari ilmu, kita mencari ilmu syar'i, kita bermajlis dengan majlis ilmu syar'i. Katanya dia, itu baik ya saudara itu, tapi sekarang mari lagi kita jauh. Maksudnya kan mau bersama kalian untuk jauh, tapi ini perlu bagi kita untuk jauh. Nah, demikianlah ngomongan yang ada jarak itu. Ketika kau panggil mereka, mereka jawab demikian. Tapi ketika mereka diharapkan untuk baik, mereka juga mempunyai jawaban. Yang menunjukkan jawaban yang ada, mereka enggan untuk mengikuti kita. Baik. Jemaah tetapi ala sabili misal, yakul, au yakulun, kamu ingin baik.